Gimana ini sekarang, lanjut nggak? Ayo lanjut, ini dia Triple Point. Seru nih, seru, seru banget. Dua-duanya sudah dapat nilai, walaupun salah satu sudah 5 juta, satu masih 0. Yuk, kita kumpulkan poin lagi di sini dengan pemain keempat, Burita Parudi, maju ke depan. Parudi, siap, Parudi, iya. Siap. Senior nih. Siap. Ini suhu-suhu saya punya 100 lagi. 3 kali lipat triple point. Ya, lebih fokus. Nilainya mirip. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Pasti menang. Oke. Semangat pasti menang. Semangat pasti menang. Ada iya keinginan pasti menang gitu ya. Oke. Survei yang membuktikan. Obsesi keinginan untuk menang pasti menang. Ayo pasti menang. Oke. Nomor 3. Hai Parudi. Parudi mau main, harus jawab nomor 1 atau nomor 2. Yep. Jangan tetot. Oke. Okay. Hai Parudi. Parudi mau main, harus jawab nomor 1 atau nomor 2. Yep. Jangan tetot. Oke. Okay. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Hadiahnya. Iya dok. Kalau ini lagi-lagi tidak ada, benar-benar the real Mr. Tetot is you. Siap ya? Siap. Survei membuktikan. Ada. Pada nggak tahu jago. Nggak tahu pada. Dipikir cupu pada suhu. Mau main atau lempar? Main. Ya kita main. Yuk main ke Sukabumi Selatan. Terima kasih. Yuk Jakarta Kelurahan Sukabumi Selatan. Weh, Parudi nama sudah. Itu ya diperbaiki ya. Langsung top survei. Ini nih. Ini nih. Dari tadi belum jawab benar nih. Benar Pak tadi. Yang mana? Orang meninggal. Orang meninggal. Iya, pas meninggal benar. Iya benar. Siap bagus. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Ingin mendapatkan uang. Ya, benar. Mendapatkan uang sebagai hadiah. Survei Bu Ica, saya kasih nama lengkap ya. Ica Pede. Ica Pede. Ica, salah mulu kamu. Siap, taruh sini. Siap. Baru satu tetot, padahal ada 2 lagi, itu bisa sapu bersih.
sapu bersih, ada uangnya lagi 2 juta. Dan nilai ini mirip nih 132 dan 163 dan sekarang sudah ada 141. Yuk, jangan sampai direbut. Pak Rosid, alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Karena apa? Untuk membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Oke. Oke. Survei membuktikan. Sebelum diskusi saya jelaskan ya. Jadi ketika kita bertanding tuh awalnya gak semangat terus jadi semangat gara-gara ingat hadiahnya, gara-gara ada keinginan menang atau gara-gara yang lain. Kok semangat banget? Iya dong, soalnya ingat diskusi. Ayo. Satu lagi salah selesai. Dua lagi. Bu Tati siap? Siap, insyaallah. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Dilihat pasangan atau dihadiri pasangan? Oke, survei membuktikan. Gaya banget lah ya. Siap nih. Ini belum ada yang sabu bersih dari tadi. Mudah-mudahan sekarang sabu bersih. Diskusi sudah. Kalau jawabannya benar, sabu bersih. Siap. Tapi kalau jawabannya nggak ada, saya pindah justru nilai 183 bisa diambil oleh Kebon Pedas Bogor. Siap. Oga. Sukabumi Selatan, Jakarta. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Tuan rumah. Jadi tuan rumah. Iya. Di kandang sendiri. Iya. Bermain di kandang sendiri semangat. Semangat dong, harus mesti menang. Survei membuktikan. Tenang aja, masing-masing punya pendapat bebas. Okay. Jangan memaksa kapten untuk memilih atau apa. Bebas, tenang aja, tenang. Yuk, jadi semangat itu karena apa ya? Siap san? Ya. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Disemangatin orang tua. Ya. Oke, sehat ya san? Saya nggak tahu, mentok banget soalnya. Burita. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Ingin dapat prestasi. Berprestasi. Ingin dapat prestasi. Jadi japres, jalur japres. Hah? Japres, jalur prestasi. Oh, jalur. Keren capres. Japres, jalur prestasi. Supaya dapat prestasi. Iya. Jangan ngomong itu sensitif. Kak Yadi. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Karena akan masuk TV. Masuk TV. Karena masuk TV. Iya. Iya. Garukan dia. Dia garuk. Iya garukan dia. Iya. Elah tadi. Iya. Siap ya. Amanda. Yes. Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? MC-nya ganteng gak sih? Iya. Bertanding itu macam-macam. Jangan fokus di bertanding di sini saja. Siapa Ramdan? Alasan apa yang membuat orang lebih bersemangat ketika bertanding? Karena untuk kejar prestasi. Jawabannya Bu Rita.
prestasi. Setuju? Emang boleh gak setuju? Enggak, nanya aja setuju. Kalau gak setuju emang ada jawaban yang lain? Ada jawaban lain. Cuma pengen tahu aja. Bisa ganti ya? Gak bisa. Apa? Balik ditonton ganti, banyak kan? Orang. Ditonton banyak orang, ganti jawabannya. Bisa. Karena ditonton banyak orang. Yang lainnya? Ada lagi? Yaudah. Karena mengejar prestasi. Survei membuktikan! Ditemukan, padahal ini gampang. Tadi Pak Uga ngomong karena tuan rumah. Iya. Padahal nomor 2-nya adalah? Gengsi. Banyak supporter dong. Hampir. Itu dong, bukan banyak orang tapi banyak supporternya. Makanya penonton di sini hebat-hebat memberikan semangat. Itu fungsi dan tugas penonton sini memberikan semangat kepada semua yang bertani sini. Ayo. Semangat. Ini pertanian apapun. Ya, oke. Okay. Hebat. Tepuk tangan dong buat supporter-supporter ini. Ya, pas sudah dibuka baru, oh iya. Oke, okay, kita lihat sekarang. Hiji Kelurahan Kebon Pedes nilainya adalah 132. Dan belum dapat uang sepeser pun, sayang sekali. Sementara Jaya Kelurahan Sukabumi Selatan sudah dapat 5 juta dan juga nilai sebesar 346 poin. Sebetulnya nilainya nggak mirip-mirip banget, agak jauh sedikit. Tapi di sini semuanya masih ada kesempatan karena nilainya dikalikan 3, besar. Kalau bisa sampai sapu bersih, dia yang berkesempatan menuju babak bonus, di sana ada 100 juta rupiah. Oke, okay, bukan itu saja, di salah satu jawaban nanti akan ada suara ini nih. Itu adalah kata kejutan, bukan 1 juta, bukan 2 juta, tapi 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada uangnya juga, ada 2 juta rupiah. Kalau misalnya nanti ada WAT, wow aku terkejut, masih ada 2 juta rupiah. Dan kita akan bermain dengan pemain kelima, pemain terakhir. Iksan, Bu Ica, maju ke depan. Satu tangan dekat tombol. Oh, kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Karena apa? Seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya. Malas. Oke. Okay. Karena malas. Survei membuktikan. Ada. Cak, karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Lupa. Survei membuktikan. Satu malas, satu lupa. Baru di akhir-akhir ini nih. 3 juta. Luar biasa loh. Mau main atau lempar? Main dong. Tanya dulu. Main. Yakin? Yakin. Yuk kita main bersama dengan Sukabumi Selatan.
Ingat ya, nilainya besar, uangnya besar. Siap. Ambil semuanya. Amin. Oke, Pak Lurah. Siap. Siap, Pak Lurah. Karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Barangnya hilang. Hilang barangnya, gimana mau dibalikin orang hilang? Barangnya hilang. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada enggak? Ada. Ada, keren. Pak Lurah hebat ya. Yuk, biar semangat nih 3 jutanya. Yes. Ini masih tersembunyi tapi ya di antara nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Siap Bu Tati? Siap. Karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Masih butuh. Masih butuh. Cakep. Siap. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak sih? Biasa loh. Dua lagi loh. Lancar loh. Gak ada belum. 3 juta masih di tangan saya. Sapu bersih depan mata ada 2 juta rupiah juga. Tuh. Ini di tangan dan di depan kalian sudah ada 5 juta rupiah. Ayo. Ingat, tadi udah 10 juta, ya. Kalau lancar 17 juta loh. Siap. Itu belum ditambahkan nilai dan lain-lain. Wih, ini tuh, makanya mainnya yang bener yang bagus ya. Sapu bersih sini deh. Gak, siap gak? Amin, amin. Siap gak? Karena apa? Seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya. Masih nyaman dipakai? Masih enak dipakai? Masih enak dipakai. Iya. Masih enak males dipakai. Males mulangin. Oh iya, iya. Masih enak dipakai. Uh-uh. Survei membuktikan. Luar biasa loh. Ini Pak Rudi. Siap. Kita perlu satu lagi. Iya. Saya pijitin dulu. Iya, iya. Ya. Ini berarti kata kejutan ada tersembunyi di nomor 5. Iya. Kalau Pak Rudi jawabannya ada dapat 3 juta. Siap. Dan itu sapu bersih dapat 2 juta. 5 juta. Iya. Pak Rudi siap. Karena apa? Suara apa itu? Pak Rudi. Siap. Ada 2 juta rupiah. Pak Rudi. Ini saya pasti, kalau ya 2 juta ini pasti saya berikan Pak Rudi. Kalau jawabannya ada. Jadi kalau ada itu Pak Rudi dapat 2 juta. WAT. 3 juta kata kejutan. Siap. Plus 2 juta sapu bersih. Mantap. Jawaban Pak Rudi benar, ya. Dapat 7 juta, lolos ke babak bonus dan dinanti 100 juta rupiah. Siap. Semua ini tergantung Pak Rudi. Okay. Kita mulai dengan 2 juta yang ini, pegang yuk. Jawab pertanyaan saya. Ya. Karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Rusak. Pegang dulu. Kalau itu jawabannya ada 2 juta. Tambah 3 juta. Mantap. Tambah 2 juta. 7 juta rupiah. Survei membuktikan.
ada kiriman nih 2 juta rupiah. Oke. Okay. Ya ampun. Pada komisi. Komisi, komisi. Komisi itu komisi. Ca, siap ca. Karena apa? Seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya. Ketinggalan. Bisa. Bisa, jawabannya semuanya bisa. Tapi ada atau enggak? Survei membuktikan. Rp231 masih tertahan. Mau dapat nilai tersebut? Mau masuk babak bonus? Diskusi. Pak Lurah. Pak Lurah yang menentukan, Pak Lurah. Siap. Pak Lurah kalau ada jawabannya, menyelamatkan tim yang ada di ujung tanduk. Dapat 5 juta, babak bonus depan mata. Nilai sudah unggul, tapi bisa direbut. Siap ya, Pak Lurah, Pak Rosid. Selain lupa, selain suka dan ingin punya barang tersebut, hilang, masih butuh satu lagi. Karena apa? Seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya. Males, males mulangin. Males mulang. Iya. Tadi sudah ada yang jawab dan tetot. Sudah ada yang Isan. Ada Isan yang jawab malas. Oke. Tadi jawaban malas itu Isan jawabannya ya. Diambil sama Pak Lurah, beliau lupa. Nah, sekarang nilai 231 bisa kalian ambil plus 3 juta rupiah. Ditambah lagi kalian langsung maju ke babak bonus. Siap. Kasih masukan yang bagus. Berbeda-beda kalau bisa. San. Karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Orangnya belum nagih. Nunggu orang nagih, orang yang belum nagih. Burita. Karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Orangnya udah pindah. Kang Yadi. Karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Pindah, sudah pindah. Sama saja, emang dari pertama itu jawaban ada apa? Pertanyaan saja, ingatnya itu pindah. Masa? Iya sih. Kumanda, karena apa seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya? Udah gak temenan. Karena udah gak temenan, iya. Iya. Oke, okay, selek nih katanya. Musuhan. Oke, okay, siap. Karena apa? Seseorang tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya. Pindah. Pindah. Orangnya pindah, yang meminjam maupun yang dipinjam. Iya. Jadi karena pindah. Kalau jawabannya ada 3 juta langsung masuk ke babak bonus. Amin. Dadah untuk Sukabumi Selatan. Tapi kalau jawabannya tidak ada, yang bonus Sukabumi Selatan. Dadah untuk Bogor.
depan mata. Tinggal satu lagi. Tapi sebetulnya jawabannya bagus-bagus, tapi bukan itu, tidak ada. Dan yang harusnya dijawab adalah nomor 5-nya adalah belum sempat karena sibuk dan lain-lain. Bukan malas, tapi karena sibuk jadinya belum sempat. Ingat sih, tapi belum sempat. Barang lu masih di gue, ntar ya gue masih sibuk nih, gak sempat. Okay, gitu. Sayang sih pada gitu doang. Ya. Jadi, Sukabumi Selatan dia masuk ke babak bonus. Untuk memastikan yuk kita lihat nilai akhir untuk mereka. Yang pertama adalah Ngahiji Kelurahan Kebon Pedes Bogor. Nilainya adalah 132 poin. Sementara Jaya Kelurahan Sukabumi Selatan Jakarta Barat nilainya adalah 577. Selamat untuk Sukabumi Selatan dan juga buat tepuk tangan dong untuk saudara kita dari Kebon Pedes. Itu pada kesempatan emas untuk menuju babak bonus. Karena sibuk, maka kau berpikir itu dia harusnya beda-beda, jadi ada alternatifnya, gak apa-apa ya. Belum rezeki bonus, tapi sudah ada rezeki lainnya. Kita lihat nih, total poin dari 132 dikalikan 10.000. Quick round 5 juta, WAT 2 juta, total 8 juta, 320.000 rupiah. Alhamdulillah. Salam buat warganya ya.